tolong like, comment, dan subscribe. Thank you. Langkah pertama, silakan teman-teman pilih menu media browser, lalu pilih aspek rasionya 1:1. Nah, langkah selanjutnya silakan pilih menu media. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan yang nama mentahan videonya. Nah, untuk mentahan videonya silakan teman-teman download aja di link deskripsi. Jika sudah, centang. Nah. Oke teman-teman, langkah selanjutnya silakan pilih media. Pilih yang namanya latar, masukkan latar hitam jika sudah centang. Nah, panjangkan latarnya kira-kira di 2:8 aja, nanti kita sesuaikan aja sama audionya. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya silahkan teman-teman masukkan audionya, pilih audio, lalu untuk audionya silahkan teman-teman download aja di link deskripsi. Oke. Nah, untuk audio yang ini silakan teman-teman nonaktifkan aja atau matikan. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari titik durasinya. Oke. Silakan teman-teman besarkan timeline-nya. Nah, oke, segini. Nah, di sini silakan teman-teman pergi ke durasi. ini. Oke teman-teman, nah untuk titik durasi selanjutnya biar tidak memakan waktu yang panjang, silahkan teman-teman masukkan titik durasinya, silahkan teman-teman screenshot yang ada di layar ini, silahkan. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah menandakan titik durasinya atau titik bitnya, nah seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya hapus background hitamnya. Oke. Oke teman-teman, langkah selanjutnya silakan teman-teman pergi ke media, lalu masukkan background fotonya. Nah, kita di sini memakai 4 background foto. Nah, 4 background foto yang berbeda. Nah, silakan teman-teman masukkan sebanyak mungkin sampai ke titik durasinya. Jadi, teman-teman masukkan aja dulu sebanyak mungkin. Tuh. Oke, jika sudah centang terlebih dulu. Nah, diperkecil timeline-nya. Pergi ke awal, pergi ke titik durasi yang ini. Teman-teman, silakan teman-teman pangkas fotonya sesuai titik durasi. Klik fotonya, lalu pilih menu gunting. Silakan teman-teman pangkas ke kanan playhead. Oke. Nah, silakan teman-teman pangkas sesuai titik durasi yang kita tandai tadi. Oke. Nah, kita percepat aja teman-teman biar durasinya tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, jika sudah silahkan pergi ke awal durasi, titik durasi dengan audionya apakah sudah pas. Coba kita play. Oke teman-teman, sepertinya sudah pas, lebih kurang seperti itu. Pergi ke awal transisi besarkan timeline-nya. Nah, di sini, nah silakan teman-teman pergi ke pengaturan lalu penyuntingan. Nah, di sini silakan teman-teman atur lapisan default projectnya di 0.1 atau yang paling cepat. Nah, jika sudah centang, pilih lalu pilih lapisan, pilih media, masukkan yang namanya latar putih.
besarkan latarnya, lalu pilih yang namanya menu menyampur, dan di sini pilih yang namanya hampar. Oke, bintang. Nah, untuk latarnya ini, nah, perbesar tombolnya biar lebih mudah. Nah, untuk latarnya ini silakan teman-teman duplikat. Oke, silakan teman-teman duplikat dan taruh atau letakkan di setiap foto atau awal transisi seperti ini, oke. Nah, silakan teman-teman duplikat lagi, pilih menu titik tiga di atas kiri, lalu pilih yang namanya duplikat. Nah, di sini silakan teman-teman duplikat latar putihnya dan letakkan di setiap transisi atau awalan foto keseluruhan foto. Oke. Nah, di sini teman-teman kita percepat lagi biar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, teman-teman, jika sudah, nah, hasilnya seperti ini. Pas di transisi ini silahkan teman-teman pergi ke lapisan lalu pilih yang namanya efek. Nah, untuk efeknya silahkan teman-teman dapatkan di aset KineMaster atau dapatkan lainnya. Nah, untuk efeknya yang namanya motion blur. Nah, yang ini jika sudah centang, lalu besarkan efeknya, pilih yang namanya menu pengaturan, dan untuk strength-nya kasih di angka. Nah, di 14 saja teman-teman, dan untuk angle-nya nggak usah, biarkan aja. Nah, klik efeknya lalu pilih menu titik tiga di atas kiri, silakan teman-teman duplikat dan taruh di setiap awal foto dan atau awalan transisi sama seperti warna solid tadi teman-teman, oke. Nah, sekali lagi silakan teman-teman masukkan efeknya tadi, duplikat efeknya tadi, dan letakkan di setiap awalan foto atau awalan transisi sampai ke titik atau durasi terakhir. Oke teman-teman, jika sudah teman-teman masukkan efeknya, perkecil latarnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jika teman-teman benar memasukkan efeknya atau teman-teman tidak ketinggalan efeknya setiap foto, nah hasilnya seperti ini. Nah, coba kita play teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini silakan teman-teman untuk keluar dulu sementara. Nah, keluar di sini. Nah, pas di project yang ini ambil lagi lalu pilih yang namanya duplikat. Nah, duplikat project ini. Oke, pilih. Nah, jadi projectnya menjadi dua teman-teman. Oke. Nah, di sini silakan teman-teman ambil projectnya satu. Nah, nah, untuk project yang satu ini teman-teman, oke. Untuk project yang satu ini. Nah, di sini silakan untuk video pertama atau mentan videonya silakan teman-teman hapus, oke. Nah, dan untuk audionya silakan teman-teman hapus juga. Oke. Nah, di sini silakan teman-teman untuk project ini silakan teman-teman simpan atau export. Nah, jika sudah silakan teman-teman kembali, dan untuk project ini silakan keluar aja dan ambil project yang hasil duplikat tadi yang ada mentan videonya atau yang ada audionya. Nah, ini oke.
Nah, pergi ke akhir durasi. Nah, karena audionya masih ada. Nah, silakan teman-teman pilih yang namanya media. Lalu ambil yang namanya eksporan tadi. Silakan teman masukkan hasil eksporannya tadi. Oke. Nah, yang ini. Lalu centang. Nah, karena audionya masih ada, teman-teman, kita di sini buat semacam intronya, teman-teman. Nah, jika teman-teman mau buat intronya sendiri, silakan teman-teman ekstrak aja nanti audionya. Oke. Nah, pilih media, lalu pilih yang namanya intronya. Nah, ini. Oke, teman-teman, yang ini. Dan untuk audionya ini silakan dinonaktifkan aja karena audionya sudah ada di sini. Oke, coba kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya silakan teman-teman pergi ke awal. Nah, di awal transisi. Nah, yang di sini coba kita perbesar tandanya dulu. Nah, di sini teman-teman pas di transisi pertama silakan teman-teman pergi ke lapisan lalu pilih yang namanya media. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan yang nama mentahan. Nah, mentahan frame fotonya, nah yang ini, lalu besarkan, pilih menu pen zoom, lalu besarkan mentahan frame fotonya dan pilih yang namanya menu menyampur dan pilih yang namanya layar. Oke, centang. Nah, di sini teman-teman kita tidak memakai yang namanya clip grafis. Oke, kita pangkas frame fotonya hingga akhir audio. Centang. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman pergi ke transisi yang ini. Nah, transisi sebelum video kita tambahkan. Nah, silakan teman-teman pergi ke lapisan lalu pilih yang namanya media. Dan di sini silakan teman-teman masukkan mentahnya. Nah, untuk mentahnya yang ini. Oke, mentahan asap ungu. Silakan besarkan mentahnya lalu silakan teman-teman pergi ke menu menyampur dan pilih yang namanya layar. Oke, centang. Nah, pas di transisi ini lagi, silakan teman-teman pergi ke lapisan lagi, lalu pilih media. Silakan teman-teman masukkan yang namanya mentahan ini lagi. Nah, untuk mentahannya semua, silakan teman-teman download di link deskripsi full kan mentahannya. Lalu pilih menu menyampur dan pilih yang namanya pilih yang namanya layar. Oke, centang. Nah, selanjutnya silakan teman-teman pergi ke lapisan lagi lalu pilih yang namanya media. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan kuotasnya. Jika teman-teman tidak mempunyai kuotasnya berbentuk video, silakan teman-teman buat aja secara manual. Oke. Kita atur kuotasnya. Silakan pangkas di posisi ini. Oke. Oke. Nah, untuk asap ungunya silakan teman-teman panjangkan aja. Jika tidak bisa silakan teman-teman duplikat. Panjangkan hingga akhir audio.
pangkas agak kiri, dan untuk ini silakan pangkas kanan. Nah, jika sudah teman-teman, silakan teman-teman pergi ke awal transisi. Nah, transisi yang ini. Oke. Nah, transisi yang ini silakan teman-teman pergi ke lapisan lalu pilih yang namanya media. Nah, untuk yang di sini silakan teman-teman masukkan juga mentahnya. Nah, mentahnya ini. Oke. Seluruh mentahnya silakan teman-teman download aja di link deskripsi. Fullkan mentahnya, lalu silakan teman-teman pilih yang namanya minyak nyampur dan pilih yang layak. Dan untuk audionya silakan dinonaktifkan. Nah, silakan teman-teman pergi ke potong pangkas audionya, pangkas mentahnya yang dari sini. Silakan pangkas kanan playhead. Nah, oke. Coba kita play teman-teman. Oke teman-teman, jika penjelasannya kurang jelas, silakan teman-teman komen aja di kolom komentar. Oke teman-teman, bantu buat support channel ini biar channel ini bisa berkembang, dan admin semangat buat video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.